Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk konspirator kes palsu Najib dan Zahid sedang tersepit. Pendedahan demi pendedahan berkenaan memo dalaman pejabat AG sudah tural dan menjadi bualan netizen. Pemimpin UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi sudah memberi kenyataan. Dato' Ahmad Mazlan juga sudah memberi kenyataan berkenaan isu yang sama. Amat jelas kedudukan terhadap kes 1MDB IPIC Dato' Sri Najib Razak telah berada di dalam keraguan apabila didapati tiga memo daripada pihak dalaman pejabat AG mendapati tiada kes untuk didakwa namun didakwa juga. Hal yang sama juga didapati pada kes yang dihadapi oleh Ahmad Zahid Hamidi. Jika pihak penyiasat sendiri sudah sahkan tiada kes untuk didakwa, siapakah pula gerangan yang dalangi dakwaan? Sehingga kini pihak Peguam Negara Azhari Drus sedakadar membeli kenyataan yang menyiasat bagaimana memo itu boleh bocor dan bukannya mengulas mengenai kandungan memo itu. Ini memberi gambaran bahwa memo itu sahih dan tulen. Tambahan lagi, mustahil 7 DPP telah kilaf dan 5 pegawai penyiasat telah tak faham cara hendak menyiasat. Apapun, apa yang sedang hendak dibicarakan di sini adalah kedudukan konspirator kepada semua kes-kes yang direka ini. Tentulah mereka orang berpengaruh yang boleh memberi kearahan untuk teruskan juga. Siapakah lebih tinggi daripada mereka? Tentu sekali orang seperti AG terkait ketika itu dan bukan AG yang hendak bersara ini. Maka siapa lagi orang bukan seperti AG, Tommy Thomas? Mahathir lantik Tommy Thomas sebagai peguam negara untuk kepentingan siapa? Ketika itu Perdana Menteri adalah Tun Mahathir. Mahathir juga adalah orang yang melantik Tommy Thomas. Maka pengganti Tommy Thomas pula dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Namun secara rasmi konspirator kes kezaliman masih belum dikenal pasti secara rasmi, tetapi sudah boleh dikira dan diduga siapa pihak konspirator pasti berada di dalam keresahan dan tersepit dengan apa yang dirancang dan didalangi. Belum terdedah pun sudah boleh diteka siapa mereka. AG Azhar sudah mengambil cuti sebelum pencen, tetapi